Hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini saya nak tunaikan request daripada beberapa orang subscriber yang minta nak lagi akak video pengalaman seram daripada nurse kan. Jadi video kali ini kita sambung pengalaman seram yang dah dilalui oleh Hani. Kali ini pengalaman seram yang dia alami lepas 3 daripada bilik yang dah lama sangat tak buka dan terpaksa dibuka balik. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, pada tahun 2013, tempat yang dia bekerja sekarang ni terpaksa dibuat pengubahsuaian. Masa tu dia bekerja dekat tingkat 2 dan katanya sampai sekarang ni pun dia bekerja dekat tingkat 2. Yang mana pada tingkat tu sebenarnya ada beberapa buah bilik yang dah lama ditutup. Katanya staf-staf senior ni bilik tu adalah bilik operation theater dan juga labor room. Dah tu ada wak-wak lama macam tu lah. Dan dulu-dulu dalam tahun 1970-an, hospital ni adalah hospital bersalin sebelum hospital ni bankrupt dan dibangunkan balik pada tahun 1996. Masa tu diorang buat pusat penjagaan dan juga rawatan. Ada satu hari, Hani ni dapat arahan daripada pihak atasan dia untuk pergi buka balik bilik-bilik yang dah lama terkunci tu. Diorang panggil tukang kunci dan diorang bersihkan apa-apa yang patut. Bilik pertama yang dibuka, dia tengok dekat dalam bilik tu ada mannequin baby, dah tu ada incubator dan juga ada katil baby. Macam-macam bentuk dan juga rupa mannequin baby yang dia tengok ada ke dalam bilik tu. So dia pun macam teruja jugalah sebab benda-benda ni macam benda lama daripada 1970 lagi kan. Jadi dia pun teruja dan dia pergi pegang satu-satu mannequin baby tu. Bilik kedua yang dia buka pula adalah bilik CSSD yang mana tempat tu biasanya diorang buat untuk men sterile barang-barang prosedur. Dan kejadian pertama yang berlaku dekat dalam bilik CSSD ni lah. Masa tu dia pergi ke bilik-bilik ni seorang diri. Dia cek satu-satu bilik ni kan. Tambah pula waktu tu siang, jadi macam tak fikirlah benda apa yang nak ditakutkan kan. Katanya masa tu dalam pukul 11 pagi. Macam biasa, kalau masuk je ke dalam bilik, mesti tangannya ni akan pergi buka suis lampu dulu. So dia pun pergilah capai suis lampu yang ada dekat belakang pintu. Dia on je suis lampu dan lampu pun menyala kan. Masa tu dia nampak keadaan bilik tu sangat-sangat-sangat bersepah. Ada picah garis yang bersepah dekat atas lantai dan juga ada darah-darah kering yang bertaburan dekat atas lantai. Tuala wanita yang penuh dengan darah pun masih ada lagi dekat dalam tong sampah. Bila dah nampak keadaan dalam bilik tu sangat-sangat tak terurus, sangat-sangat bersepah macam itu, dia pun pergi ambil buku yang ada atas meja dan dia tengok bila last beroperasinya bilik ini kan. Dah tu dia belik-belik-belik, dia tengok last kali bilik tu beroperasi pada tahun 1978. Boleh bayangkan tak betapa lamanya bilik tu tak dibuka dan betapa lamanya barang-barang yang ada dalam tu berada dekat situ. Memang kotor gila. Dah tu dia pun keluar daripada bilik tu, dia pergi cari tukang cuci, minta tukang cuci tu untuk masuk ke dalam bilik tu dan bersihkan kawasan tu. Dah panggil tukang cuci tadi, dia pun pergilah balik ke dalam bilik tu kan. Tapi kali ni dia nampak bilik tu gelap. Bila dah tengok keadaan bilik gelap macam tu, dia pun masuk ke dalam bilik tu dan sekali lagi dia on switch lampu. Tapi lampunya tak menyala. Dan dia pun peliklah kan, tadi macam okey je. Mungkin sebab bilik tu dah lama sangat tak digunakan kot, mungkin boleh rosak kan. Jadi dia pun keluarkan lampu suluh yang ada dalam poket dia. Katanya memang lampu suluh tu selalu ada kat dalam poket baju dia. Jadi dah keluarkan lampu suluh tadi, dia suluh-suluh kat kawasan sekitar bilik tu dan dia suluh bahagian atas nak tengok lampu. Rupa-rupanya lampunya tak ada tau. So dia terus berlari keluar dan duduk dekat koridor. Masa tu dia keliru sebab baru je tadi dia on switch lampu dan lampunya menyala. Bilik tu pun terang benderang. Dia nampak dengan jelas apa yang ada dekat dalam bilik tu kan. Tapi kali kedua dia masuk dalam bilik tu, mentol lampunya tak ada. Sekali lagi, benda ni jadi siang hari tau. Dalam pukul 11, pukul 12, tengah hari macam tu. Cuma kejadian ni dia tak cerita kat siapa-siapa sebab dia takut kawan-kawan dia nanti macam takut ke apa kan. Jadi pengubahsuaian bilik tu pun berjalan lancar. Alat-alat yang masih lagi elok, diorang bersihkan dan diorang boleh gunakan lagi lah. Contohnya macam troli ubat, troli dressing, peralatan dressing,
dressing, stretcher dan juga katil. Jadi yang mana yang tak boleh digunakan tu, diorang bersihkan, diorang buang lah. Ada satu malam, masa tu dia bekerja shift malam dengan Sheila. Jadi Sheila, dia bersih-bersihkan peralatan dressing dan susun semua peralatan tu dekat bilik belakang. Dah selesai semua kerja dia, dia pun balik ke kaunter. So masa tu, diorang tulis-tulis report, diorang macam ralik lah tulis report macam tu kan. Tiba-tiba, diorang terdengar macam bunyi bising dekat bilik belakang. So diorang pun berlari dah kan ke arah belakang sebab nak check apa yang bising sangat tu. Sampai je dekat bahagian belakang, diorang memang terkejut sangat sebab semua peralatan dressing yang diorang dah simpan, dah kemas dah semua, ada bertaburan dekat atas lantai. Seolah-olah macam sengaja disepahkan. Dah tu diorang saling berpandangan antara satu sama lain, macam masing-masing pun fahamkan apa yang jadi. So diorang pun kutik-kutik apa yang jatuh tadi dan diorang memang tak bercakap sepatah pun. Macam masing-masing pun dah faham sangat dah apa yang berlaku sekarang ni. Kejadian yang ketiga ni berlaku pada Aisyah. Katanya Aisyah ni adalah seorang yang pendiam. Dia memang banyak mendiamkan diri. Kalau jadi apa-apa pun dia macam ignore je. Tapi ada satu hari ni, masa dia tengah bertugas, tiba-tiba je dia boleh menangis tau. Dan masa tu Aisyah ni dia bekerja dengan Julia. So si Julia ni pun tengok Aisyah yang menangis, dia pun tanyalah kan kenapa. Dah tu Aisyah ni cakap muka budak yang ada dalam lukisan, dan lukisan tu ada dekat dengan kaunter, muka budak tu boleh berubah-ubah tau. Sebenarnya lukisan muka budak tu, Sheila ni dia pergi ambil lukisan tu daripada bilik lama. So sebab masih elok lagi, cantik, dia pun macam sayang nak buang. So dia pun pergi gantung lukisan tu dekat dengan kaunter. Jadi Julia tadi pun pergi turunkan lukisan yang dah digantung tu dan dia pergi letakkan dekat belakang pintu bilik staff. Pada hari yang lain pula, masa Lia bekerja shift malam, masa tu dia tengah berehat, berehat dekat bilik staff. Jadi masa Lia ni berehat dalam bilik staff tu, tiba-tiba je ada seorang budak datang minta tolong dia tau. Budak tu minta tolong Lia untuk hantarkan dia ke katil dia balik. Masa tu, Lia pun macam terkejut lah kan. Sebab dekat tempat dia kerja tu, mana ada pesakit kanak-kanak. Dah tu dia follow je kanak-kanak tu, sampailah kanak-kanak tu hilang di sebalik pintu. Sebulan kemudian, ward yang diorang ubah suai tadi pun dah settle, dah siap dah. Jadi masa tu, tingkat diorang ada 3 ward barulah. Dalam masa yang sama juga, diorang ambil lah pesakit-pesakit yang baru untuk dimasukkan ke ward-ward yang baru diorang ubah suai tadi. Dalam beberapa minggu je, ada 12 pesakit yang masuk. Dan masa tu, perasmian ward baru tu diraikan besar-besaran. Katanya macam-macam hadiah yang pesakit baru masuk tu dapat. Dalam masa yang sama, sebenarnya Hani, Sheila dan Aisyah selalu mimpikan benda yang sama. Diorang selalu mimpi ada seorang jururawat yang pakai uniform yang lama, pakai skirt warna putih lagi masa tu. Dan dalam mimpi tu, jururawat tu minta untuk mereka kembalikan hak dia dan minta diorang semua untuk tutup wad-wad tu. Dan diorang juga perasan bila malam je banyak sangat gangguan yang berlaku. Dan tak lama lepas tu, jururawat yang dia mimpikan tadi dah berani menunjukkan diri. Makin lama makin kerap, makin lama makin kerap. Kerap jugalah Hani nampak kelibat jururawat yang pakai baju nurse uniform yang lama tu dan dia tengah tolak troli dressing ke arah bilik wad sampaikan dia tembus dinding. Pesakit-pesakit yang baru masuk tu pun ada mengadu juga. Ketiga-tiga bilik tu, diorang tempatkan 4 orang pesakit untuk satu bilik. Dan kesemua diorang selalu je mengadu. Diorang selalu diganggu dengan penampakan kanak-kanak. Ada yang ditarik kaki masa diorang tengah tidur. Ada yang dicuit-cuit pipi. Orang tidur lepas tu dicuit-cuit pipi macam tu kan. Dan ada juga yang mengadu ada 2 orang kanak-kanak tengah melompat-lompat dekat atas katil dia. Dan dia tak boleh nak tidur. Ada juga yang jenis suka menyorokkan barang tau. Malam-malam je hilang barang peribadi pesakit tu dan subuh je akan muncul balik. Cuma nurse-nurse ni diorang macam bagi nasihat yang positif lah kan. Diorang minta supaya pesakit tu abaikan apa yang diorang nampak dan beranggapan yang itu hanyalah halusinasi diorang. Ada satu malam Hani bertugas macam biasa. Dalam pukul 3 pagi tu dia buat rondaan dekat semua bilik dan juga kubikel. Jadi sebab pada masa tu diorang hanya bertugas 3 orang, jadi diorang bergile-gile lah untuk buat rondaan dekat sekitar ward tu. Jadi masa dia ronda dekat kawasan bilik pesakit, time tu dia nampak ada seorang pesakit ni masih lagi belum tidur. Dan pesakit ni duk pandang je ke arah atas
tanpa berkelip. Masa tu dia tegur dan dia panggil nama pesakit ni, tapi tak ada respon. Jadi sebab takut ada hal yang tak diingini berlaku, so dia pun panggillah staf-staf lain kan. Jadi diorang pun datanglah ke katil pesakit ni. Diorang bawa BP set untuk cek pesakit tu, dan masa Hani nak pusingkan badan, tiba-tiba pesakit ni pegang tangan dia dan pesakit ni cakap macam ni, "Missy, ada seorang perempuan dekat belakang awak. Jangan tengok dia. Tunggu sebentar di sisi saya sampai dia pergi." Masa tu Hani rasa macam badan dia ni dah lemah sangat, macam lonlai macam tu kan. Dan tiba-tiba je bulu roma dia semuanya meremang. Dia tak ada pilihan. Yang dia fikirkan masa tu cuma nak tekan butang kecemasan yang ada dekat tepi katil pesakit tu. Tujuannya untuk panggil staf-staf yang lain lagi datang lah. Bila staf-staf yang lain datang dekat katil pesakit tadi, diorang tengok Hani dah ada dalam keadaan duduk dekat atas lantai. Lepas habis shift tu dah pagi kan, barulah dia ceritakan apa yang berlaku semalam. Dan esoknya dia demam panas. Sebab tak tahan sangat, banyak sangat gangguan yang berlaku, jadi diorang ambil keputusan untuk laporkan benda ni kepada pihak atasan. Yelah, benda ni jadi pun selepas pengubahsuaian bilik-bilik tu semua dibuat, barulah ada gangguan-gangguan ni semua kan. Jadi masa tu pihak atasan diorang pergi panggil Ustaz Sami dan juga Paderi untuk tengok keadaan dekat situ dan supaya diorang tahu apa yang tengah berlaku sekarang ni. Masa tu diorang semua dinasihatkan untuk pulangkan balik semua peralatan yang diorang dah ambil dalam bilik-bilik lama tu. Jadi semua bilik tu beroperasi selama 6 bulan je. Lepas 6 bulan dah tak tahan dengan gangguan tu semua dan diorang ambil keputusan untuk tutup bilik tu. Tapi katanya hanya 2 bilik yang ditutup dan satu lagi bilik diorang buat sebagai bilik mayat. Tahun 2020 ni dah 9 tahun dah dia bekerja dekat hospital tu, dan lepas waktu ditutup memang jarang jugalah nak ada gangguan-gangguan, tapi bukanlah tak ada langsung. Masih lagi ada, cuma tak sekerap dululah. Okey, antara gangguan yang baru je berlaku, ada satu malam Hani dan Lia dia bertugas shift malam. Masa diorang duduk dekat kaunter jerawat tengah leka buat kerja diorang, tiba-tiba je diorang didatangi oleh seorang pesakit lelaki dan minta untuk dibuatkan kopi. Pesakit tu cakap, "Missy, saya nak minum kopi." Sambil-sambil pesakit tu hulurkan kopi 3-in-1. Hani dan dia ni pula masa tu macam mamai-mamai sebab mengantuk juga. Tapi sebab dah di-request oleh pesakit tadi, dia pun ambil kopi tu dan dia terus meluru ke pantry untuk bancuh kopi tu dan bagi kepada pesakit lah. Katanya malam tu memang dia rasa macam mengantuk sangat. Mungkin juga sebab penat, sebab katanya dia on duty 24 jam malam tu. Jadi dia hanya duduk dekat kaunter jerawat tu dan Lia lah yang pergi buatkan kopi tadi. Hani tadi dia pergi gosok-gosok mata dia dan tiba-tiba dia teringat pesakit yang datang bagi kopi tu datang daripada bilik depan. So Hani pun pergi dekat Lia yang ada kat pantry tu kan. Dia tanyalah Lia, "Lia, kau perasan tak pesakit yang mana satu tadi?" Lia masa tu dalam keadaan mamai-mamai juga sebab dia pun mengantuk kan. Dan dia pun jawab soalan Hani ni. Dia cakap, "Uncle Aso." Terus Hani ni tepuk pipi Lia dan dia goncang-goncangkan bahu Lia supaya sedar. "Lia, Uncle Aso mana ada dah?" Lepas Hani cakap macam tu, barulah Lia ni macam tersedar tau. "Ah, betul lah. Uncle Aso dah meninggal." Bila dah sedar yang Uncle Aso tadi dah meninggal, dia pun tengok balik. Mana Nescafe yang Uncle tu bagi kan? Dia tengok dekat tangan dia tu bukan lagi Nescafe 3-in-1. Tapi tisu yang dah kotor. Dah tu dia orang pun pergi ke arah bilik hadapan. Masa dia masuk ke dalam bilik tu, ada seorang uncle ni, dia nampak macam ketakutan macam tu tau. So dia orang pun tanyalah, "Uncle, kenapa ni?" Uncle tadi tak mampu tau untuk cakap, untuk bagi tahu yang ada something dekat sana. Dia cuma tunjukkan dekat arah satu katil. Dan ya, katil tu adalah katil yang Uncle Aso tadi ditempatkan. Jadi masa tu Hani ni cuba untuk tenangkan pesakit ni sambil-sambil matanya macam melilau-lilau tengok. Yelah, takut juga kan ada sesuatu yang memang menampakkan diri masa tu. Tiba-tiba Celia yang ada juga dekat situ datang ke arah Hani ni tau, dan dia berbisik dekat Hani. Dia cakap ada kelibat macam Uncle Aso yang ada dekat sebalik tingkap bilik tengah mengintai dan pandang ke arah diorang. Memang tak mungkin ada manusia yang mengintai daripada arah luar tingkap, sebab tingkat
yang tempat dia orang kerja ni adalah tingkat 2. Masa tu, Hani memberanikan diri, dia tegur tau. Dia cakap, "Uncle Aso, baliklah. Jangan ganggu kawan-kawan kat sini." Dan dalam masa yang sama, dia pandang ke arah tingkap dekat mana si Lia ni bagi tahu Uncle Aso ada dekat situ. Tiba-tiba je, ada angin yang bertiup lembut dan langsir tu pun macam beralun macam tu tau. Dalam masa yang sama juga, kelibat Uncle Aso tadi dah menghilang. Sebenarnya, Uncle Aso ni baru je meninggal dunia dalam 5 hari sebelum kejadian ni. Dia meninggal sebab ada komplikasi buah pinggang. Mendiang ni memang sangat-sangat-sangat sukakan kopi. Dan di saat akhir dia pun dalam keadaan yang lemah, dia tetap juga minta untuk dibuatkan kopi. Malangnya masa tu dia tak sempat nak minum. Sebab keadaannya masa tu dah sangat-sangat kritikal dan dia terpaksa dipasang dengan Rayless tube dan juga diintubasi. Jadi kopinya tu mungkin dah dibuat, cuma itulah, dia belum sempat lagi merasa kopi tu dan dia meninggal dunia. Katanya jururawat ni yang bekerja dekat sana, memang diorang seboleh-bolehnya akan tunaikan permintaan pesakit diorang. Walaupun dengan apa cara sekalipun, sebelum diorang tu menghembuskan nafas terakhir. Antara kejadian lain yang pernah berlaku, call bell selalu sangat bunyi. Tapi yang peliknya, pada waktu malam je. Waktu siang, jarang-jarang je bunyi. Ada satu malam, masa tu Hani bekerja shift malam. Dalam pukul 11 malam macam tu, dia ada dekat kaunter jururawat dan tengah tulis report dekat kaunter jururawat masa tu. Tiba-tiba, call bell berbunyi tau. Dan dia pun tengoklah dekat skrin kan, bilik berapa ataupun katil yang mana yang tengah panggil dia masa tu. Jadi bila dia tengok, katil yang panggil dia adalah katil nombor 6. Biasanya pesakit tu akan panggil dia untuk pergi ke tandas. Dia pun cepat-cepat pergi ke bilik tu. Dan masa dia sampai ke bilik tu, pesakit tadi ada tengah duduk dekat hujung katil, seolah-olah macam dah tengah tunggu dia lah. Jadi Hani ni pun terus pergi ambil komod chair dan dia bantu pesakit tu untuk duduk atas kerusi tadi dan tolak pesakit tu ke tandas. Masa dekat dalam tandas, dia ada terengah lagi sekali bunyi call bell. Dan bunyi call bell tu macam tak berhenti tau. Seolah-olah macam ada orang yang selalu tekan kan. Jadi bunyinya tu berpanjangan macam tu. Dan si Hani pula yang tengah tunggu pesakit dari dalam toilet, dia pun pelik lah. Kenapa tak ada jururawat lain yang tolong pesakit tu? Pesakit tu dah minta tolong kan. So dia pun menjerit lah, panggil Aisyah. Jadi dia bekerja dengan Aisyah pada malam tu. So dia jerit, "Aisyah, ada pesakit tu minta bantuan," macam tu kan. Tak lama lepas tu, dia nampak Aisyah macam berlari-lari cemas ke arah dia tau. Dah tu Aisyah tu cakap lah, "Yang saya dah tutup dah call bell tu. Dan setiap kali bunyi call bell tu datang daripada katil yang berlainan." Tapi bila dia pergi cek, semua katil yang panggil dia, yang tekan call bell tu, tidur. Semua pesakit tu tidur tau. Dah tu Hani pun diam lah kan. Dan dia terus tolak pesakit dia yang dah siap dalam tandas tadi untuk pergi ke arah katil. Masa dia bantu pesakit tadi naik ke atas katil, dan tiba-tiba pesakit tu pandang dekat arah satu sudut dan dia tersenyum. Masa tu pesakit tu macam memberi isyarat dekat arah bibir, seolah-olah macam tengah berinteraksi dengan seseorang. Jadi sebab pelik tengok kelakuan aunty ni, jadi Hani pun tegur lah, "Aunty cakap dengan siapa tu?" Aunty tadi dia senyum dan dia tunjuk dekat arah satu sudut. Dia cakap, "Lu tak ada nampak ke itu budak main lari-lari? Saya pesan jangan bising, orang mau tidur." Masa tu Hani dan Aisyah ni macam saling berpandangan sebab dia tak ada nampak pun ada budak dekat sana. Aunty tadi bercakap lagi, tapi kali ni dia pandang dekat sebelah katil dia. Masa tu dia bercakap dalam bahasa Cantonese. Dia tanya, "Siapa nama awak?" Time ni Aisyah minta untuk aunty tadi tidur je. "Tak apalah aunty, aunty tidur. Tak payah ni, tak payah sembang-sembangkan, tidur." Tapi aunty tu tak hiraukan Hani dan juga Aisyah. Dia terus bersembang dengan budak yang ada dekat sebelah dia tu. Jadi masa tu Hani pun tegur lah kan, tegur budak tu. Dia cakap, "Adik, jangan kacau popoh nak tidur." Tiba-tiba pesakit ni, aunty ni, dia macam tinggikan suara tau. Dia macam lambai-lambai ke arah pintu dan dia seolah-olah panggil sesuatu. "Nak pergi mana tu? Nak pergi mana tu?" macam tu. Cuma dia cakap dalam bahasa Cina. Hani dan Aisyah pun terus keluar daripada bilik tu dan pergi ke kaunter jururawat balik. Masa dekat kaunter jururawat tu, diorang cuma mendiamkan diri je. Tiba-tiba diorang terdengar ada macam tapak kaki yang tengah berlari, macam main-main macam tu. Dan diorang dengar benda tu dekat lorong hadapan bilik-bilik pesakit. Dah tu diorang dengar suara kanak-kanak yang ketawa, sambil-sambil diorang tu sembang dalam bahasa yang Hani ni tak faham. Masa tu dia dapat rasa yang tangan dia ni menggigil, seluruh tubuh dia pun menggigil, kaki dia pun dah lemah, dan dia pandang ke arah Aisyah. Masa tu dia rasa macam nak menangis dah. Dan Aisyah
dia menunjukkan arah mata ke arah CCTV seolah-olah tengok dalam CCTV tu apa kan. Dia toleh je ke arah CCTV tu, dia tengok dalam CCTV ada kelibat 3 orang kanak-kanak tengah main lari-lari. Diorang macam main lari-lari dekat sekitar wad tu dan masuk ke dalam bilik-bilik pesakit. Tiba-tiba, call bell berbunyi lagi sekali tau. Masa tu, dia tutup je call bell tu sebab dia takut call bell tu nanti mengganggu pesakit yang lain. Masa tu juga, dia beranikan diri untuk pergi tutup call bell tu. Call bell yang ada dekat bilik-bilik pesakit tu lah kan. Dan dalam masa yang sama juga, ada beberapa call bell yang bunyi. Maksudnya, call bell pesakit A dan call bell pesakit B bunyi secara serentak. Dah tu suara kanak-kanak ketawa bunyi kuat sangat, bergema-gema dekat ruang buat diorang. Mula-mula tu diorang takut, tapi last-last sekali diorang rasa marah tau. Yalah, sebab kanak-kanak ni dah mengganggu tugas diorang. Jadi masa tu diorang tekad, dia dan Aisyah baca surah-surah apa yang diorang ingat, baca Al-Quran, dan tak lama lepas tu suara tadi menghilang. Tapi esok malamnya tu, kejadian yang sama berlaku. Cuma staf yang lain pula yang mengalami benda yang sama yang dialami ni. Dan katanya staf tu sampaikan demam panas. The end. Itulah dia kisah daripada pengalaman seram nurse. Rasanya kalau nurse-nurse ni kan banyak sangat kan pengalaman-pengalaman seram yang diorang alami. Sama ada diorang nak share ataupun tak. Jadi untuk korang yang mungkin ada nurse dekat sini yang nak sharekan pengalaman korang dengan saya, bolehlah sendkan ke alamat email saya. Dan insyaAllah saya akan cuba ceritakan pengalaman korang pula dekat dalam YouTube channel ni. Jadi terima kasih sebab dah izinkan saya untuk ceritakan pengalaman seram ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.